Ya Allah, sayangi ibu saya, curhat anak Marissa Haque usai ibunda meninggal dunia. Curhat anak Marissa Haque usai ibunda meninggal dunia pada Rabu dini hari tadi, 2 Oktober 2024, sekitar pukul 2 WIB di Rumah Sakit Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Marsha Chiquita Fauzi atau Chiqui Fauzi, putri Marissa Haque, mengunggah dua foto di akun Instagramnya @chiquifawi pagi ini. Foto pertama adalah foto keluarga seukuran kartu pos yang menampilkan pose dia bersama adiknya dan kedua orang tuanya. Foto kedua adalah foto genggaman tangan yang diduga adalah foto Chiqui Fauzi saat saling menggenggam erat tangan ibunya. Chiqui memberi caption pada kedua foto tersebut, "Cintaku," dengan menyertakan 9 simbol cinta. Selain itu, Chiqui juga mengungkapkan keinginan terakhir sang ibunda sebelum mengembuskan nafas terakhirnya. "Ibuku cuma mau dimakamin di tanah kusir, mau beri yang terbaik buat ibu, aku harus apa hubungi apa," tulisnya. Sementara itu, Bella Fauzi juga membagikan kabar duka lewat Instagram miliknya. Tak hanya itu, Bella Fauzi juga mendoakan almarhumah ibunda tercintanya agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah. "Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku dan terimalah semua amal-amal baiknya di sisimu. Mohon doanya untuk ibu saya tercantik di dunia. Ya Allah, sayangi ibu saya, berikan tempat terbaik di sisimu," tulisnya. Sebelumnya, kabar duka ini disampaikan oleh Chiqui Fauzi jika ibunya meninggal melalui akun media sosialnya, Rabu, 2 Oktober 2024, pagi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.